zona cuaca lima cawan. Pertama, melewati cawan Berlian yang juga dikenal dengan periode kejayaan yang diduga menjadi akibat kebakaran atmosfera yang erupsi sekitar 295 tahun yang lalu. Pada cawan Berlian, kemudian berlian berlian atas dan panjang kebakaran kita sebagian besar tinggal hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tujuan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kini, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa Arctogoga di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter. Di zaman ini, terdapat mamut Primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk